Halo kakak-kakak, ketemu lagi dengan Kak Steven dalam tips and trick bersama dengan Superbook dalam melayani dan mendidik generasi anak. Hari ini Kak Steven akan melanjutkan bagaimana cara menyampaikan storytelling yang terbaik, lanjutan dari sesi yang pernah kita sampaikan beberapa waktu lalu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan sedikit informasi bagaimana cara menarik perhatian agar cerita kita dapat didengarkan dengan baik kepada anak-anak sekalian. Dan yang paling utama dalam storytelling ini adalah pastikan setiap cerita yang kakak-kakak akan sampaikan kepada adik-adik itu disampaikan eye contact langsung kepada anak-anak. Bagaimana caranya untuk merebut perhatian anak-anak? Kakak-kakak bisa menggunakan cara seperti berikut. 1, 2, 3, semua mata lihat kakak. Nah, ketika semua mata telah melihat ke arah kakak, lanjutkan cerita dan tentunya dengan bahasa anak yang sederhana dan dapat dimengerti. Sehingga anak-anak tidak hanya sekedar tertarik dengan cerita kakak-kakak, tetapi mereka juga mengerti tentang apa yang akan kakak-kakak sampaikan di minggu itu. Selamat mencoba. Untuk informasi yang lebih lengkap tentang upgrading kita, ayo datang ke upgrading setiap 3 bulan 1 kali bersama seluruh fasilitator di seluruh Indonesia. Bagi kakak-kakak yang telah menyaksikan tayangan ini dan belum bergabung dengan Superbook, ayo sama-sama join dengan Superbook. Menggunakan Superbook sebagai bahan kurikulum sekolah minggu. Sampai berjumpa di tips and trick dengan Superbook yang berikutnya.